Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini saya akan memberikan video ya. Video game baru. Game ini dari Breakfast ya. Dari PC. Ini alhamdulillah sudah rilis. Dan untuk game ini harus beli ya. Itu tadi downloadnya, setelah beli download gamenya harus download 3 GB. Ini sekarang nunggu loadingnya, main gamenya, akhirnya game yang saya tunggu-tunggu. Oke, klik start, rilis juga ya. Ini ada color, custom event, multiplayer, turnamen. Ini masih aku coba dulu ya. Ini ada pilihan sirkuit. Untuk harganya, harganya tadi aku beli dengan harga 34.000 ya. Bisa download di Play Store. Ini pilihan eventnya. Game yang aku tunggu-tunggu dari dulu ya. Dulu sempat beli game ini untuk di laptop, karena laptopnya speknya kurang mumpuni, akhirnya sampai sekarang belum aku install. Sekarang akhirnya rilis di versi Android. Ini saya aku pilih eventnya. Ini kesulitan ya, aku buat masih bawaan dulu, belum aku rubah-rubah. Nah, ini aku coba. Nah, ini mungkin settingannya ini harus low ya. Jadi HP saya ini kurang kuat kayaknya. Jadi gambarnya masih hitam. Ini aku setting lagi. Nah, ini coba aku ganti yang low. Apakah bisa nanti ya? Semuanya aku ganti yang versi low, karena baru main ini. Nanti video selanjutnya aku buatkan yang lebih bagus lagi. Nah, ini sudah aku coba. Itu tadi masih hitam ya, coba aku ulangi lagi. Coba untuk ganti sirkuit, apakah masih tetap hitam? Oke, kita tunggu loading dulu. Wah, kayaknya bisa ini ya. Ini sudah bisa karena sudah aku kurangi grafiknya versi low. Ini tetap masih bawaan. Nah, ini sudah bisa ya. Jadi memang spek HP-nya harus tinggi kayaknya kalau untuk grafik yang lebih adil lagi. Wah, belum pernah main game ini, tapi untuk grafiknya cukup bagus lah. Meskipun ini versi low. Nah, ini belum aku setting ya. Untuk lapnya 1 lap.
Oke, kita coba yang game yang lain lagi, maksudnya track yang lain. Nah, seperti ini ya. Ini versi lo sudah kelihatan bagus ya. Oke, coba ganti sirkuit. Ini yang versi derby kayaknya. Derby itu tabrak-tabrakan. Ini masih tetap belum aku rubah. Masih bawaan. Oke, loading. Ini derby. Jadi kita harus melawan musuhnya ya, dengan bertabrakan. Oke. 3 2 1 go. Wah. Wah. Dah. Ih. Masih penyesuaian ya. Jadi kadang-kadang aku ngeklik juga enggak kepencet. Nah, masih penyesuaian. Wah, keserang terus nih. Wah, realis ya. Jadi mobilnya bisa hancur. Nah, bisa dilihat. Wah, sangat realistis ya. Wah, ini aku gas mundur ini. Nah, karena mau menghindar. Wah. Ini aku lawan lagi, gas maju. Oke. Mana posisinya? Ya, masih penyesuaian. Jadi nyetirnya masih gak karuan ya. Mana orangnya ini? Oh ya itu. Gas. Dor. Ya. Sampai hancur kayak gitu ya. Ini yang aku cari-cari dari dulu ya. Cari game yang sangat. Wow. Iya, sangat realistis ya. Bisa dilihat. Wah. Sampai jungkir balik. Mobilku kayaknya terbakar ini. Waduh, tambah lagi mana? Lawannya ini. Ini bisa pakai stick ya. Tadi aku lihat pengaturan kontrolnya bisa pakai stick. Yo, duh, sampai penyok gitu ya. Sampai ban depan hampir ke posisi pengemudi. Wah. Ini nggak tahu untuk suaranya, mungkin karena sambil ngerekam jadi suaranya nggak ada. Tadi aku coba nggak sambil ngerekam suaranya muncul, tapi nggak tahu kok ini kok nggak muncul ya suaranya, suara gamenya ini. Apa gara-gara ngerekam jadi nggak muncul? Wah, sampai penyok ya. Wah, masih bisa jalan. Jadi pendek mobilnya. Sangat realistis. Wah. Bisa dicoba, di-download di Play Store. Kemungkinan total itu hampir 5 GB ya. Oke, sekian dulu videonya ya. Jadi coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.